Halo guys, ini kita akan mengedit foto seperti ini. Jadi pertama, langkah pertama buka aplikasi Eraser untuk menghapus background objek gambar. Lalu cari folder gambar yang akan diedit. Nah, seperti video ini. Sini kita ada dua pilihan, manual sama auto. Pilih auto atau manual terserah kalian, yang penting hasil akhir pengeditan rapi. Pada fitur tutorial ini aku pilih auto untuk mempersingkat durasi. Jadi kita harus samain warnanya. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Itu ada menu backgroundnya, jadi pilih warna yang putih atau yang hitam. Jadi kalau yang hitam lebih mempermudah kita untuk melihat mana yang belum terhapus dan yang sudah. Jadi seperti ini. Setelah itu untuk finishing pilih manual aja. Jadi kita bisa di tempat-tempat kayak kecil-kecil yang tempatnya agak sempit, jadi kita bisa. Kayaknya proses penghapusan sudah mau selesai, kayaknya sudah mau bersih, mau rapi. Kalau foto ini sudah selesai, saatnya kita buka aplikasi KineMaster. Jadi klik proyek kosong, buka media. Setelah itu ini backgroundnya, kita pilih warna yang putih. Setelah itu dipanjangin ya teman-teman, jangan lupa dipanjangin sesuai apa selera kalian. Setelah itu buka layar baru, masukkan media untuk memasukkan gambar yang sudah diedit tadi, yang sudah hilang backgroundnya. Nah, ini kita sesuaikan pasnya. Kalau sudah pas, kalian panjangin sesuai layar putih yang di atasnya itu ya, seperti ini. Terakhir, masukkan video background awan bergerak. Jadi kalian bisa downloadnya di YouTube dengan metode time lapse. Saya sudah downloadnya kemarin, jadi tinggal memasukkannya aja langsung. Ya, setelah itu sesuaikan letaknya. Video menutupi gambar, caranya kalian klik tanda merah lalu pilih belakang kan. Nah, seperti itu. Setelah itu kalian gambarnya kalau pas, jadi itu lebarnya kan tidak sama, jadi nggak apa-apa. Nanti kita upload di Instagram, dia otomatis di crop. Ya, kayaknya seperti itu caranya. Kita tinggal menyimpannya. Untuk penyimpanannya kita bebas untuk HD atau Blu-ray. Untuk mempercepat trendingnya kita bisa pilih yang HD. Ya, sekian. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment.